di Opera Van Java. Sekarang kita akan mainin, ini dia, OVJ Barta. Kali ini barangnya barang Mas Parto Patrio. Wow. Jadi di OVJ Barter ini kalian bisa memiliki barang-barang pribadi punya para pemain OVJ. Kemarin saya udah, sekarang Mas Parto. Mas Parto. Ya. Kita lihat di sini ada dua jaket punya Mas Parto. Nah, buat kalian yang mau ikutan OVJ Barter, caranya gampang. Silakan DM aja ke Instagramnya @opravanjava. Di situ tulis kenapa alasan kalian mau ikut OVJ Barter ya. Nanti akan dihubungi oleh tim kita, baru kita undang buat gabung sama kita via Zoom. Seperti hari ini, sebelum saya sapa yang ada di rumah, saya mau kasih tahu dulu nih Mas Parto. Ini apa sejarahnya? Ceritanya. Ya. Ini berkesan banget. Ini dapetnya di mana, beli di mana? Jadi coba. Ini dua-duanya. Ya. Ini gue beli waktu itu sebenarnya sedih juga sih cerita. Sedih. Musik sedih. Berarti ngilu ya. Jaket ini bisa membuat Mas Parto sedih. Kenapa? Ada cerita apa? Jadi waktu itu gue niat mau ke pusat perbelanjaan. Oke. Ternyata begitu parkir itu jauh banget dari pusat perbelanjaannya, kita masuk ke lobinya sampai parkirnya itu jauh. Karena valenya waktu itu udah tutup, nggak ada. Sedihnya adalah waktu itu hujan. Hujan. Sehingga lu dari tempat parkir ke lobi masuk itu kehujanan. Untung ada yang ojek payung. Untung ada ojek payung, Pak. Ntar sebentar. Saya itu. Ini hujan, mall jauh, parkir jauh. Ini sama jaket apa hubungannya? Ini lagi dong, gue momen sedihnya nih. Ini hubungannya sama jaket yang bikin Mas Parto sedih apa? Aduh, udah jauh nih, pakai ojek payung. Jadi gue masuk kan, udah masuk deh. Ceritanya kita persingkat aja deh, masuk. Ya, udah masuk ke mall. Masuk ke mall. Ada jaket yang gue bikin tertarik banget. Oke, jaket ini? Bukan, warna biru. Beda. Lah ini kan yang merah. Oh, iya. Ini sama jaket ini maksudnya apa? Begitu gue tanya, warna biru gak ada. Ada yang merah. Nah, akhirnya dibeli. Tadinya akhirnya gue beli. Yang ini? Yang tadi merahnya agak merah muda sih. Nah ini enggak merah biasa. Enggak, salah. Dan salah ngambil dia berarti. Pak, mohon maaf. Kita peserta kapan dinilai ini? Kita peserta. Oke. Baik. Pokoknya jaket-jaket ini bersejarah buat Mas Parto dan pernah beberapa kali dipakai Mas Parto syuting ya. Dan ini kondisinya masih sangat bagus. Wow. Sekarang saya mau menyapa ada 10 orang yang sudah tergabung sama kita via Zoom. Wow. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo. Oke, kita mau menyapa dulu ada Erna, Viko, Yola, Kevin, Raffi, Jelly, Handoko, Abi dan Indra. Wow. Oke ya. Hai. Ferdi, siapa? Ada Jelly. Yang pojok Erna kan? Erna. Ada Septi daripada Larang juga. Baik, sekarang coba angkat tangan semuanya, angkat tangan. Angkat tangannya. Ada. Oke. Angkat jemuran, coba angkat jemuran. Jauh, Bang. Baik, Mas Parto, ya. Ada yang mau disapa dulu, silakan. Erna ya, Erna apa kabar Erna? Baik. Erna, kenapa kamu pengen jaketnya Mas Parto, coba? Karena bagus. Karena bagus. Belum tentu, kan gak ngeliat langsung. Ya. Kevin, kenapa Mas Parto harus ngasih ke kamu? Kenapa Kevin, Mas Parto harus ngasih ke kamu jaketnya? Itu tadi karena kisah sedihnya itu pengen beli warna biru ternyata dapatnya merah. Kevin, lo jangan sok tahu ya, gua aja yang dengerin di samping dia kagak ada sedih-sedihnya. Orang dia ceritain mau ke mall hujan, ojek payung, nggak ada hubungan sama jaket, kok lo bisa sedih? Ya udah, Mas Parto. Yang ada di rumah semua teman-teman, kita dengar dulu dari Mas Parto. OVJ Barter berarti mereka akan mendapatkan barang Mas Parto dengan syarat. Mereka juga harus menyediakan barang. Apa yang saya minta. Nah, Mas Parto malam ini pengen mereka nyiapin apa? Untuk semuanya saya minta jaket ini dibarter lah dengan benda yang paling berharga. Di rumah, kalau pas hujan. Payung? Bukan, pas hujan genteng bocor lagi.
tembok, payung. Pas hujan genteng bocor. Ember. Bukan. Bak. Bukan. Apa? Payung. Saya minta tangga. Hah? Oh, tahan dulu. Oke, Mas Parto barusan nyebut tangga. Nah, sekarang di antara kalian semua ini enggak ada janjian sama kita ya. Benar. Jadi mereka benar-benar enggak tahu Mas Parto nyebut tangga. Sekarang buat kalian yang sudah tergabung ada 10 orang, silakan cari tangga. Tunggu saya hitung dulu ya. Sabar ya. Silakan cari tangga. Kalau udah dapat langsung dibawa. Betul. Hitungan ketiga ya. Yang pakai HP silakan boleh dibawa HP-nya, atau yang pakai laptop atau yang lain boleh ditinggal, silakan. Terserah. Boleh dibawa, boleh ditinggal, hitungan ketiga ya. Yang udah megang tangga langsung ke depan kamera lagi. Kita hitung sama-sama. Siapa? Satu, dua, tiga. Lari-lari. Lari. Lari-lari. Lari-lari. Ayo lari. Oh, si Vico udah dapet. Yola baru denger. Apa? Yola baru denger buffering tadi. Si Vico, Vico gak ada tangga, Vico! Pelangap lo aja. Woi, care Vico! Vico lari, Vico! Tangga. Sen. Bawa apa? Gak ada. Kenapa kita, Lai? Kita minta tangga. Dia sendang. Salah. Woi! Dia gak minta tangga! Ngapa sendang? Si Vico malah bawa. Woi, cepat, kasih lihat. Yang udah dapat kasih lihat, cepetan. Woi. Jeli okay. Sama Yola, Jeli sama Yola. Bagus, terus yang belum dapat. Ini tangganya. Tangga bangun, lagi bangun. Iya, tangganya gak bisa dimasukin, itu gede banget. Udah, di situ aja. Oke, gak apa-apa, di situ aja. Masih ada satu lagi, ada dua belum balik ya. Kita hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ada. Oke, kita lihat. Yang belum balik satu. Ada dua yang belum balik dan belum dapat tangga. Kita akan putus koneksinya ya. Nah, Abi nggak dapat, Erna nggak dapat. Abi sama Erna, thank you ya. Kita akan. Nah, terus satu lagi ya. Vico, Pak. Vico, sendal jepit di tenteng-tenteng. Sebentar. Coba gue mau denger sama Vico. Vico, lu ngapain sendal? Kan kita minta tangga. Hilang, udah keburu. Vico, lu kenapa sendal? Yuk. Ya, kalau ini berharga, Bang. Jadi kalau misalnya kemana-mana ini daripada nyeker kan yang lain basah, ini adalah sendal anti air yang paling kuat di dunia. Waduh amat. Tapi kan bilangin tangga tadi. Oke, Vico tidak sesuai yang kita minta. Out, remove. Oke, coba sekarang kita lihat yang masih bertahan. Silakan tangganya dipegang, kita mau lihat. Tangga tuh tadi tripod tuh. Anon HP. Tangganya dipegang. Coba kasih lihat ke kita, tangganya diangkat, kasih lihat ke kamera. Raffi, coba Raffi. Raffi, tangganya mana Raffi? Raffi bukan tangga itu, jemuran. Coba Raffi diangkat lagi, Raffi. Bukan tuh, tripod. Raffi bukan tangga, Raffi out. Out. Handoko juga bukan. Coba lihat lagi yang lain. Handoko, lihat Handoko, tangganya kasih lihat. Handoko, mana Handoko? Tangganya. Tripod, itu tripod. Handoko bukan tangga, itu tripod. Out. Out. Itu bukannya tangga, steker. Itu juga termasuk tangga. Iya. Itu itu siapa yang pakai tangga rumah? Namanya siapa? Oke. Buat yang pakai tangga rumah, kamu enggak salah karena emang yang kita minta tangga. Betul. Kamu si Kevin ini pinter. Dia minta, kita minta tangga. Iya. Dia enggak ada tangga kayu. Dia cari tangga di rumahnya, duduk di situ. Nah, si Yola itu ada orang lagi bangun. Kayaknya tuh buat tukang naik tuh. Bukan tangga tuh.
Steger itu. Steger, steger kayu. Coba, coba. Yola, iya. kasih lihat pakai bentuknya. Kameranya, coba. Ah, itu nah. Bukan tangga, itu steger ya. Tapi tangga, tangga. Tapi tangga juga. Coba, ini tangga. Ke atas, sampai ke atas. Itu ada dua. Coba, coba. Kameranya ke samping. Coba naik, naik Yola. Coba naik. Atasnya lihat, atasnya. Atasnya, atasnya lihat. Atasnya. Tuh naik, tuh. Tangga. Kamera kamu ke atasin, Dia nggak mau Pak, di atas ada yang kerja. Bukan. Itu bukan tangga ya Yola, maaf itu bukan tangga. Maaf Yola. Kalau tangga itu. Itu tangga. Tangga itu bisa kita ada naikin trap, ada anak muda ya. Yola. Out. Kita lihat masih ada empat Indra. Orang. Indra, coba kasih lihat tangganya Indra. Indra Kevin. Oke. Oh, tangga benar. Tangga, Indra tangga. Berikutnya Jelly tangga benar. Yang cewek siapa? Septi. Septi. Septi kasih lihat tangganya mana? Oke, benar tangga. Tangga. Dan yang pakai tangga rumah juga udah pasti tangga. Berarti. Ini tangga, ini tangga. Berarti yang paling pinter yang tangga rumah. Ngapain nyari-nyari kalau kita punya tangga ya jalan. Duduk aja. Si Kevin, lu pinter banget. Dia yang lain bingung nyari tangga, dia duduk. Duduk dong. Kevin jatuhnya kayak anak STM. Ya udah, sekarang kembali ke Mas Parto. Mas. Gak bisa ditukar, gak bisa dibarter. Oh, sebentar nih. Tangga lu mau gua ambil, tangga rumahnya. Ntar dulu, tapi kan kita minta tangga, dia nyiapin tangga. Secara rules gak salah bro. Cuman kan harus, Denny. Iya. Cuman kan harus barter sama gua, barter lu tukar gini kan. Ya. Itu mau dia, nanti gua ambil dan dia ngapain. Sekarang gini, Kevin. Aduh udah out, harusnya. Kevin, Mas Parto kan ini barter. Kalau lu mau berarti tangga kalau lu dipilih, tangga di rumah lu akan dicopot dibawa ke rumah Mas Parto. Nggak gua bawa, mendingan gua bobok. Kevin, bilang nggak apa-apa. Oke, ya udah. Nih Kevin karena unik, lo akan ini karena konsepnya barter tuh kan harus bisa diberikan. Tapi lo unik, lo kita kasih hadiah 250.000 rupiah. Oh, empat bat ya, semuanya dapat 250.000 rupiah. Karena bawa tangga semua. Oke, semuanya dapat 250.000. Tinggal Mas Parto. Jaketnya mau dikasih ke tangga yang mana? Makasih Mas Parto. Ya, ya sama-sama. Gua tanya ke ini dulu nih, siapa? Jelly. Jelly, naikin. Naikin Mas. Jelly ya? Ada lagunya tuh. Ya. Tangga lu berapa meter? Coba lihat. 2 meter. 2 meter berarti. 3 meter. Buat ngisi token. 3 meter. Gua juga punya, Den. Oh, 3 meter. Oh, ya. Ada, Pak. Bisa. Bisa buat ganti lampu juga. Ya, bisa. Oke, berikutnya. Oke. Berapa tingginya berapa tuh? Siapa namanya? Yang Indra, ada. Indra. Ini lebih dari 5 meter, Mas. Ah, coba liatin. Coba liatin. Coba buktiin. Ini kalau didiriin tuh. Diriin sampai ini dong. Coba diriin sampai ngejebol plafon lo. Oh iya. Ini emang khusus buat di luar, buat atap genteng. Itu tangga, itu tangganya emang tinggi banget karena di bapaknya beli itu buat dia naik menggapai cita-cita. Oh. Amin. Wah, agak bingung. Nah, ibu-ibu ini, ibu ini Septi Pak, Septi teman saya ini. Hah? Apa ibu saya? Temen gua. Apa temen lu mulu? Benar, sumpah. Septi. Mas Parto pilih mau yang mana? Septi, Indra, Jelly atau Kevin? Jelly deh, Jelly. Jelly. Jelly, kamu dapat jaket dari Mas Parto. Terima kasih Mas Parto. Semoga tapi tetap peserta favorit gue, Kevin. Botangga. Oke, ya udah ya. Kita masih ada satu lagi. Kita akan kasih ke mereka juga atau gimana? Oh, dua-duanya. Berarti Mas Parto pilih satu orang lagi.
Satu orang lagi terserah nih nanti. Ini yang buat jelly yang merah. Yang merah. Satu lagi buat siapa, Mas? Sekalian, Mas, biar buat selesai. Buat itu tuh yang cowok. Buat aku aja, Mas. Hah? Ya karena ada permintaan ya deh, buat situ deh. Oke, safety. 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 Safety dapat nih. Nih, safety dapat yang ini ya. Nih. Ya, terus jelly dapat yang ini yang merah. Baik, nanti akan dihubungi sama tim OVJ untuk pengiriman hadiahnya ya. Oke, terima kasih Mas Marto. Terima kasih semua. Kita lanjut lagi. Tetap kalian yang mau ikutan silakan DM ke Instagram Opera Vanjava. Oke, Mas. Kenapa mau ikutan barter gitu ya? Nanti akan kita lanjut lagi, jangan lupa. Tetap di OVJ bersama You Makeup. Makeup.